Tunisia dan lari ke negara Eropah. Parti An-Nahdah yang dipimpin oleh Dr. Rashid Ghannouchi menang dalam pilihan raya di Tunisia baru berlaku. Diikuti kemudiannya oleh pilihan raya di Maghribi. Dan kebangkitan umat Islam di seluruh negara Arab pada hari ini yang membayangkan kepada kita bahawa fajar Islam sedang berkembang dan penganalisis politik, penganalisis perkembangan perjuangan Islam menyebut bahawa fajar 1433 ini merupakan suatu harapan baru untuk umat Islam dapat menikmati kembali pemerintahan berasaskan kepada Islam sepenuhnya insya-Allah. Ini yang kita doakan. Sebab itu tuan-tuan, tidak menjadi keheranan kepada kita di negara kita Malaysia perkara yang sama berlaku. Sebab itu baru ni Datuk Najib dia sebut, dia kata di Malaysia tidak akan berlaku apa yang berlaku di negara-negara Arab yang disebut sebagai Arab Spring, lonjakan Arab. Sekarang ni tuan-tuan, di negara Arab satu persatu mereka ingin kembali kepada Islam. Di Mesir dalam pilihan raya terakhir, walaupun pilihan raya Mesir ini akan berlangsung sampai bulan Januari, sehingga ini parti Islam di Mesir mendahului dari sudut undian dalam pilihan raya di Mesir. Walaupun Barat melihat dengan penuh kecurigaan, Amerika melihat dengan penuh kecurigaan, tetapi kita yakin dan percaya dengan kebangkitan menyeluruh masyarakat Arab, insya Allah Islam akan kembali dinobatkan. Hari ini di Libya, yang mana Muammar Gaddafi telah dikalahkan dan menemui ajalnya dengan penuh keaiban. Sekarang ini mereka yang diwakilkan untuk membentuk kerajaan sementara di Libya juga telah menzahirkan hasrat bahawa untuk membentuk pentadbiran Libya yang berdasarkan kepada Islam, berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada Sunnah. Walaupun salah seorang daripada wakil kerajaan sementara ini, dia dalam buangannya dia hidup di Amerika dalam jangka masa yang lama. Tetapi bila dia balik, dia menyokong kerajaan sementara yang ingin melaksanakan Islam sebagai dasar perundangan Libya. Ini yang berlaku. Dan di Syria juga hari ini rakyat Syria sedang bangun dan berlawan dengan pemerintah Syria. Nah, sebagaimana yang saya sebut, pemerintah yang menjadi warisan kepada penjajah. Dan ini insya Allah akan berlaku di seluruh dunia, akan berlaku di seluruh negara-negara umat Islam. Dan kita kembali ke Malaysia kita insya Allah. Hari ini saya nak sebut, UMNO Barisan Nasional dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam keadaan mereka merasakan bahawa cabaran kepada mereka begitu besar. Sebab itulah mutakhir ini UMNO dia menjeritkan ketuanan Melayu sekuat-kuat suara. Sebab dirasakan bahawa semua kelompok masyarakat dalam negara telah menemui suatu kesedaran untuk membentuk suatu politik baru selepas pilihan raya umum ke-12 tahun 2008. Tak hidup LCD. Baru nak mula. Jadi insyaAllah, jadi kita tengok satu persatu UMNO yang melaungkan ketuanan Melayu, hari ini kita kupas satu persatu. Di mana apa yang disebut ketuanan Melayu oleh UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini tuan-tuan, mereka akan datang ke kampung-kampung, ke ceruk-ceruk, sebab UMNO dia sangat sedar undi di hari ini hanya bertahan pada undi masyarakat luar bandar yang tidak mendapat maklumat yang tepat dan betul daripada persekitaran yang ada dalam negara kita. Hari ini masyarakat bandar, masyarakat separa bandar telah pun melahirkan kesedaran yang sangat tinggi bahawa UMNO dan Barisan Nasional perlu dijatuhkan. Sebab itu hari ini UMNO datang kepada orang Melayu dengan kata-kata bahawa jika Pakatan Rakyat mengambil alih pentadbiran negara, jaga DAP yang akan merentak Malaysia. Ini fakta-fakta yang palsu yang akan dikemukakan kepada rakyat untuk mengkaburkan mata rakyat. Semoga Pakatan Rakyat tidak akan mampu mencapai kemenangan dalam pilihan raya akan datang. UMNO Barisan Nasional akan melakukan apa sahaja untuk memecahkan Pakatan Rakyat. Kerana dia sedar kalau PAS bertanding sebagai sebuah parti berasingan daripada rakan-rakan gabungan dalam Pakatan Rakyat, maka untuk PAS mencapai kemenangan adalah suatu yang hampir mustahil. Begitu juga kalau PKR dia pecah daripada Pakatan Rakyat, perkara yang sama akan berlaku. Lebih lagi kepada DAP. Tuan-tuan, DAP ni dalam pilihan raya yang lepas dia hanya bertanding
46 kerusi daripada 222 kerusi. Lalu bagaimana DAP nak menjadi teraju kepada pemerintahan Malaysia? Bahkan dalam kenyataan terbaru daripada saudara Lim Kit Siang. Ha, Lim Kit Siang dia sebut dia sangat menyedari akan asas pembentukan negara Malaysia yang orang Melayu adalah merupakan teras kepada pemerintahan dan pentadbiran negara. Dia sangat tahu akan asal-usul negara Malaysia. Tetapi apa yang dimahukan oleh DAP adalah sebuah pentadbiran yang cekak dan telus dan memberikan kebajikan kepada rakyat seluruhnya secara saksama. Ini yang tidak pernah berlaku sepanjang 53 tahun pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan, 53 tahun kita merdeka, sampai dah masanya orang Melayu, orang Cina, orang India hidup dalam suatu keadaan aman, harmoni di antara satu sama lain. Hanya agenda UMNO dan Barisan Nasional sahaja yang mengapi-apikan rasa perkauman di antara orang Melayu, di antara Cina, di antara orang India. Tadi disebut isu linas oleh saudara Musani. Saya tertarik. Tengah hari tadi saya ke Kuantan. Dan saya bercakap dengan seorang yang isteri dia merupakan penjawat kanan dalam Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Dia tak, saya tak sebutlah jawatan dia. Tapi dia bersembang dengan saya. Tiba-tiba saya cerita pasal sama-sama ke Kuantan tu pasal isu anak-anak bersekolah lah. Cerita pasal anak bersekolah, tiba-tiba dia berjangkit ke isu linas. Dan dia tahu saya adalah seorang yang sangat committed dengan perjuangan PAS dan perjuangan Pakatan Rakyat. Dia pun kata kat saya, tak tahu dia nak test saya ke apa. Dan saya rasa inilah yang UMNO akan jual kepada orang Melayu dalam masa pelan raya akan datang. Dia sebut mudah, dia kata. Di Kuantan ni kita hairan, kata dia. Ini psycho dia. Yang lawan linah ni semua orang Cina, dia kata. Orang Melayu tak lawan linah, saya kata. Oh, saya kata gitu ya. Dia kata memang, dia kata. Sebab, kata dia, kenapa orang Cina lawan linah? Sebab yang keluarkan rare earth ini, yang keluarkan barangan yang terhasil daripada tanah jarak yang diproses oleh linas ini adalah negara Cina. Kata dia, jadi kalau Malaysia keluarkan juga, jadi bisnes Cina nanti terancamlah, kata. Nampak, UMNO punya kepala. Jadi dia dok kaitkan Cina-Malaysia dengan Cina di Cina dengan, kata dia, sebab Cina ni dari segi persaudaraan dia sangat kukuh, kata dia. Dia bukan macam orang Melayu. Sebab itu kita lawan linah, dia kata. Saya pun saya diam lama, saya kata. Saya cukup tidak berminat dengan andaian-andaian yang bersifat perkauman, saya kata. Sebab saya mempunyai fakta yang banyak, saya kata, tentang keburukan linas kepada masyarakat Malaysia. Kenapa orang Cina lihat sebagai barisan hadapan dalam melawan linas? Sebab orang Cina adalah masyarakat pertama yang menghadapi isu yang serupa dengan apa yang berlaku di linas, yang berlaku di Bukit Merah di negeri Perak. Semua kampung orang Cina dikosongkan. Dan hingga hari ini sisa radioaktif yang dilepaskan oleh Asian Rare Earth di Bukit Merah masih belum mampu ditangani oleh kerajaan, masih ada di Bukit Merah. Dalam saya punya presentation ni ada. Kalau saya sempatkan saya tunjuk isu linas ini, bagaimana kampung dia dikosongkan di Perak sana dan bagaimana anak-anak dia, generasi dia ada yang kerepot. Ha, generasi dia ada yang badannya bengkok, ada yang kena kanser, ada yang kena lelah berterusan, tak boleh sembuh-sembuh, ada yang lahir-lahir terus paralyzed ataupun lumpuh, macam-macam tuan-tuan. Dan dia kata isteri dia bekerja dengan Jabatan Kesihatan, bila saya asok-asok-asok dia, oh baru dia nampak, tak boleh pergi. Hujah yang kita bagi lebih kuat daripada hujah perkauman. Saya kata mudah, kalau betul kerajaan di Pahang ini jujur, saya kata, paling-paling lah, pertama saya kata 12 tahun dia bagi pelepasan cukai kepada linas. Apa yang kerajaan negeri dapat dan apa yang kerajaan persekutuan dapat daripada penubuhan linas. 12 tahun tuan-tuan dia bagi pelepasan cukai kepada kilang linas. Linas ambil bahan mentah daripada Australia, bawa ke Kuantan. Suatu bahan mentah apabila diproses akan mengeluarkan sisa radioaktif yang sangat berbahaya. Dan disebutkan oleh pakar Australia, kalau dalam suasana di Kuantan yang tanahnya tanah gambut, airnya begitu mudah meresap, sisa radioaktif ini begitu mudah menular. Dan tidak mungkin kerajaan Australia akan memberikan kelulusan kepada penubuhan kilang sebegitu rupa di tanah gambut yang sebegitu. Itu antara faktornya. Begitu juga di Kuantan itu,
Kilang Linas ini akan dibina di kawasan